Melaksanakan tahun 2021 disebut tahun pemberdayaan, kemudian kita melaksanakan berbagai event memberdayakan para lalu, kemudian dewa-dewa, kemudian juga pelayan-pelayan yang calon-calon full time. Kemudian sekarang sesinya kita pemberdayaan atau pembekalan guru-guru sekolah. Bapak Ibu Saudara, biasanya guru sekolah Minggu HKBP itu tidak permanen ya, tidak permanen. Ada dia yang sekolah waktu ada, sama orang ibu guru sana sama siapa sana pakai baju batik itu selera mereka kan gitu. Kan tidak bisa dipaksakan semua seragam kan. Pola pengajaran kita pun cara mendidik anak sekolah Minggu itu berbeda-beda. Tapi ada patron kita yaitu liturgi sekolah Minggu. Kemudian dalam pengajaran, dalam bentuk pengajarannya kita bebas. Ya. Kalau dalam ibadah nggak ada berbeda di Rekindo sama di Raja Malikas, sama liturginya. Tapi kalau di dalam pembelajarannya itu bisa Bapak Bapak Ibu, kemudian perkembangan zaman, perkembangan industri digantilah manusia dengan si berubah. Nah, para manusia digantikan. Kemudian dampak dari revolusi industri siapa yang pernah membawa? Ada keluarganya yang ada ya, pasti ada. Ya seru kan? Jadi saya mau bilang ini kelas 9 yang akal. Makanya dekatnya namanya kelas 3 saja. Tetapi kalau aku mulai di sana, mungkin setelah ratus dulu di barang sekolah di pendidikan, mungkin dia tidak menerapalkan anak-anak dulu. Jadi kita akan mengajar para sebenarnya. Cuma ini kata anak-anak kalau misalkan berbeda-beda tugasnya ketika dan jaga yeah.